dia wangi kayak pakai pandan ya. Kacang. Sambelnya. Cobain dulu ayo rasa. Merek lokal. Kita lagi ada di kota Cipanas, dekat kota Bunga. Nah, kalau kalian kesini tuh wajib makan bubur ayam Cianjur. Tapi di Cianjurnya langsung nih, di Cipanas. Ya, kita lihat cara bikinnya. Satu berapa ya? 10 ribu. Tuh guys. Jadi kalau kalian kesini wajib makan bubur ayam nih. Saya kalau kesini pasti makan bubur ayam. Dia wangi kayak pakai pandan ya? Enggak. Itu pakai daun ini apa ya? Enggak, daun bawang. Wangi. Beda sama bubur ayam di Jakarta. Cobain dulu ayo rasanya. Kecap. Jangan polosan dulu. Oh, udah tadi ya? Udah, enak. Enak. Pada pakai kecap ya, nah bubur begini ya enggak enak. Enggak mana enak pakai kecap. Rasanya gimana? Enak sekali, enak banget. Kayak pakai daun apa gitu ya? Iya, harus coba, harus coba. Sama bubur Jakarta enakan ini. Ini selo. Ada rasa apa yang beda sama Jakarta? Enak. Iya, enaknya ada apa? Tahu ada. Dia kerupuknya berbeda. Daun-daun. Pakai daun-daun itu ya. Dan kerupuknya berbeda. Kerupuknya beda ya. Ini bukan yang kerupuk dari itu, ini dari singkong loh guys. Ini pakai kunyit ya? Kunyit.
enak. Bawang gorengnya banyak. Ayamnya juga lumayan. Dikasih kayak daun bawang, cuma daun bawang deh. Daun bawang kuah kuning guys, kuah kari, semacam kuah kari. Kalau buat saya nih nilainya 9. Kalau kesini wajib makan bubur Cianjur. Makanan di Cianjur yang enak banyak. Karena bubur ayam ini khasnya Cianjur. Makanya dibilang bubur ayam Cianjur. Oke, dulu ya. Dia pakai kecap asinnya merek lokal. Tehnya bau bunga apa? Melati. Tehnya wangi apa? Enak guys, tehnya wangi banget. Kayaknya dia teh bukan teh Indomaret ya. Teh langsung dari kebun kayaknya ya. Ya ini merah meriah guys. Merah, saya doang putih. Minumnya teh panas yang wangi. Bentar. Minta lagi aja kerupuknya. Minta. Mau tambah kerupuk dong di mantor. Guys. Tambah lagi aja. Habis banget loh. Saya bersih. Wajib makan bubur Cianjur, minumnya teh panas.